ada catatan kamu. Lu ngapain? Foto mana? Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas kasus yang terjadi di daerah Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Dalam kasus ini, seorang istri dinyatakan telah meninggal dunia akibat KDRT dari suaminya. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk, kita simak videonya. Kisah ini bermula kita berkenalan dengan sepasang suami istri bernama Adi Pratama berusia 43 tahun. Lahir di Sukabumi pada tanggal 12 Mei 1980 dan sang istri bernama Erna Isnaini yang pada saat ini berusia 40 tahun. Pasangan suami istri itu merupakan warga kampung lama RT 03 RW 06 Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum menikah dengan istrinya Erna, Adi sudah memiliki seorang istri. Namun istrinya itu telah meninggal dunia sejak beberapa tahun yang lalu. Sementara Erna sebelumnya juga sudah dua kali menikah dengan seorang pria. Dan pada saat ini pun membawa dua orang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kedua anak Erna ikut tinggal bersama dengan suami barunya yaitu Adi Pratama. Demi bisa menghidupi keluarga kecilnya, Adi bekerja sebagai buruh harian lepas di daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor. Dia merupakan sosok suami pekerja keras dan sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Sementara itu, Erna Isnaini juga dikenal sebagai sosok istri yang setia, bahkan dia rela ikut membantu suaminya mencari uang dengan membuat kue kering yang akan dijual di warung-warung sekitaran rumah. Keduanya saling membantu perekonomian keluarga untuk bisa membiayai anak-anaknya sekolah. Di dalam hubungan rumah tangga, Adi dan Erna terlihat sangat romantis, harmonis, dan jarang terjadi keributan di antara mereka berdua. Adi dan Erna pun dikenal oleh warga sekitaran sebagai pasangan yang ramah, sopan, dan suka membantu tetangganya jika ada kesulitan. Hari demi hari pun telah mereka lewati keluarga kecil mereka dengan penuh kehangatan. Namun suasana berbeda pun terjadi tepatnya hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada jam 20.00 malam harinya. Pada malam itu terdengarlah ada suara keributan dari rumah Adi dan Erna. Tidak berselang lama dari suara keributan tersebut, ada seorang anak Erna berusia 11 tahun keluar dari dalam rumah dan meminta tolong kepada tetangga sekitaran untuk membantu ibunya yang telah terjatuh di dalam kamar. Warga sekitaran pun langsung bergegas datang ke rumahnya dan melakukan pertolongan. Yang pada saat itu, Erna pun sudah dalam kondisi terbaring lemas tidak berdaya disertai dengan muntah-muntah. Ketika anak itu ditanya mengenai keberadaan dari sang ayah, dia pun menjawab jika ayahnya baru saja keluar menggunakan sepeda motor miliknya. Warga yang melihat kondisi Erna merasa sangat panik lantaran kondisi Erna yang semakin parah dan terlihat lemas. Warga segera berinisiatif membawanya menggunakan mobil menuju RSUD Cibinong sekitar pada jam 21.30. Di dalam perjalanan, kondisi Erna sudah tidak sadarkan diri. Dan setibanya di rumah sakit RSUD Cibinong, ternyata Erna Isnaini dinyatakan telah meninggal dunia. Yang diduga, Erna meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Kabar kondisi Erna yang telah meninggal dunia terdengar oleh Adi. Adi pun bergegas menuju ke rumah sakit dan setibanya di rumah sakit, Adi langsung menuju ruangan istrinya. Adi sangat syok dan memeluk tubuh tidak bernyawa dari sang istri sambil menangis. Setelah pelukan terakhir itu, tiba-tiba Adi pun pergi dari rumah sakit entah kemana. Hasil pemeriksaan tubuh luar korban Erna ditemukan adanya beberapa luka pada bagian tubuhnya yang tidak wajar. Terdapat beberapa luka memar di bagian wajahnya.
dan Erna pun dinyatakan meninggal dunia akibat benturan keras pada bagian kepala, penganiayaan pada bagian perut, hingga membuat dirinya sesak nafas. Pihak keluarga pun merasa ada yang aneh dengan luka yang dialami oleh Erna dan mencari tahu penyebab luka yang diderita oleh Erna. Pada akhirnya semua terungkap ketika sang anak membuka suara kepada keluarga. Berdasarkan dari kesaksian anaknya Erna, jika sebelum ibunya meninggal dunia, dirinya melihat sang ibu mendapatkan penganiayaan berat dari Adi di dalam kamar. Setelah mendengar kesaksian itu, pihak keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Polisi yang mendapatkan laporan langsung bergerak cepat menangani kasus kejahatan ini serta melacak keberadaan dari Adi Pratama. Pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa baju, celana rok, dan hasil visum. Sementara pengejaran polisi kepada Adi tidak membutuhkan waktu yang lama. Kurang dari 24 jam, tim buser Polsek Bojonggede berhasil mengamankan Adi Pratama di sebuah perumahan Bumi Cibinong Endah, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, yang pada saat itu hendak melarikan diri ke kampung halamannya daerah Sukabumi. Ketika ditangkap, Adi pun terlihat pasrah tanpa melakukan perlawanan apapun. Pihak kepolisian membawa pelaku Adi menuju Polsek Bojonggede untuk dilakukan penyidikan dan dimintai keterangan lebih lanjut. Ketika diinterogasi oleh polisi, Adi Pratama mengaku kesal terhadap perilaku dari Erna yang melarangnya menonton video TikTok dari mantan sang istri yang sudah meninggal dunia. Dan dia pun mengaku kepada polisi jika dirinya menyesali perbuatan jahatnya itu dan sama sekali tidak mengira jika istrinya akan kehilangan nyawa. Kejadian mengerikan ini bermula saat Erna melihat HP milik suaminya dan membuka aplikasi TikTok. Di sana terdapat akun TikTok perempuan yang dikenali olehnya. Akun tersebut merupakan akun milik mantan istri dari sang suami. Mengetahui hal tersebut, Erna hanya bisa menahan rasa cemburu di depan anak-anaknya agar hubungan rumah tangga mereka tetap harmonis. Namun, pada hari Kamis pagi, tanggal 19 Oktober 2023. Sebelum suaminya pergi berangkat bekerja, Erna sempat melihat sang suami sedang asik melihat foto dan video TikTok mantan istrinya. Karena semakin cemburu, Erna pun mengirimkan pesan melalui WhatsApp di saat sang suami sedang bekerja. Dalam isi pesan tersebut, Erna melarang suaminya untuk melihat foto dan video TikTok dari mantan sang istri. Walaupun sudah meninggal dunia, dia mengatakan jika dirinya masih merasa sakit hati dan tidak mau lagi sang suami menonton atau melihat foto TikTok dari mantan istrinya tersebut. Adi merasa tidak terima dengan larangan dan kecemburuan kepada mantan istrinya yang sudah meninggal dunia. Sontak saja pada saat itu, Adi pun menjadi emosi kepada Erna istrinya sendiri yang membuat mereka terlibat perdebatan dan keributan di dalam pesan WhatsApp. Sekitar pada jam 20.00 pada saat Adi baru pulang bekerja, dia pun langsung menemui istrinya di ruang tamu dan membicarakan tentang permasalahan chat yang dikirim oleh istrinya. Namun pembicaraan mereka berdua tidak menemukan adanya titik temu. Hingga pembicaraan itu pun berujung keributan antara Adi dan Erna yang disaksikan langsung oleh anak-anaknya yang masih di bawah umur. Adi yang merasa kesal dengan sikap sang istri yang cemburu dengan perempuan yang sudah meninggal dunia. Adi langsung meluapkan emosinya dengan menjambak rambut sang istri, lalu menyeretnya masuk ke dalam kamar dan kembali menjambak rambutnya berulang-ulang kali. Adi membenturkan kepala bagian belakang dari sang istri ke tembok hingga akhirnya Erna lemas dan terjatuh di atas kasur. Adi yang mendapati Erna sudah tidak berdaya, bukannya membantu atau menolong,
namun malahan meninggalkan sang istri pada saat dalam kondisi pusing dan muntah-muntah. Hingga berujung, Erna kehilangan nyawa pada saat perjalanan menuju rumah sakit. Rambutnya dijambak, kemudian rambutnya ditarik untuk diturun ke tembok sama kasur. Nanti diseret ya? Iya, dijambak, diseret. Oh, penyeretan dilakukan dan penganiayaan itu di kamar? Di kamar. Disaksikan anaknya? Ya, betul, disaksikan anaknya. Adi Pratama, sosok suami yang dikenal bertanggung jawab kepada keluarganya, justru tega mengakhiri nyawa dari sang istri. Bahkan warga sekitaran pun masih tidak menyangka atas perbuatan yang dilakukan oleh Adi. Kasus ini didasari rasa emosi yang tidak bisa menyikapi rasa cemburu dari sang istri. Ujungnya adalah penyesalan dirasakan oleh Adi. Setelah dari kejadian mengerikan itu, dua orang anak dari Erna yang menyaksikan langsung kejadian tersebut sedang dalam bimbingan psikologi dari Polres Metro Depok untuk menjaga kejiwaan kedua anak Erna. Sementara pihak rumah sakit pun telah mengembalikan tubuh Erna kepada pihak keluarga. Dan Erna telah disemayamkan di TPU Kampung Pasar Lama RT 03 RW 06 Kecamatan Bojonggede. Adi Pratama harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dijerat pasal berlapis, yakni KDRT, penganiayaan, dan pembunuhan dengan ancamannya 20 tahun penjara. Polemik di dalam kehidupan rumah tangga bermacam-macam. Dibutuhkan kedewasaan dalam berpikir dan bersikap, terlebih jangan mudah melakukan kekerasan fisik kepada pasangan. Semoga dari kisah ini menjadikan pelajaran untuk diri kita masing-masing. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?